Assalamualaikum dan selamat petang. Kali ni saya nak kongsi sikit pasal penggunaan mesin rumput tolak ni. Mesin rumput tolak ni baru beli tadi. Harga dia RM1,000 lebih sikit. Kekuatan enjin 7.5 HP. Brand Senchi. Okey, mesin ni buatan Malaysia. Okey. Rasanya enjin ni dah cukup kot untuk untuk lebih lasak lagi lah. Okey. Kita nak test dekat anak kayu. Anak kayu. Okey, kawasan kebun durian ni tanah dia tak berapa rata. Cuma sedikit berbukit. Rasanya okey kot untuk penggunaan sikit-sikit. Okey, okey, mari kita test. Okey, untuk enjin ni dia agak mudah sedikit untuk kita start eh, sebab dia horsepower dia tinggi. Okey. Tekan minyak sikit je.
kucing ah. Cantik jadinya. Wah, memang ampu hati lah. Kalau sebelum ni pokok ni tinggi tu. Ni, semak macam ni tu. Anak kayu ni. Tapi mesin ni steady, dia tak mati. Kalau sebelum ni orang cakap tak sesuai lah untuk kebun ni. Yang tanah tak rata. Tanah ni memang tak rata, ni lubang ni. Ni lubang. Ha, lepas ni kebun dah macam padang bola. Okey. Sebelum ni saya cuma mesin guna tangan, tapi tak mampu lah sebab kebun agak luas juga. Jadi saya guna racun je lah. Ni pun baru lepas racun ni. Baru lepas racun. Lepas ni rasanya boleh guna mesin lah kot. Sikit-sikit boleh bantu. Tapi memang okey lah. Tak berat mana lah. Boleh tolak sebelah tangan je. Enjin pun power 7.5 horsepower, brand Sinchi. Boleh lah, tak penat lah nak buat kerja. Kalau macam ni pun lebih kurang dalam 5 minit 10 minit cepat lah. Rasa 1 jam boleh ruas juga lah. Ok, maksudnya sampai sini saja. Kita akan berjumpa di lain sesi. Ok, terima kasih.